Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala man nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tawhidan. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Alhamdulillah. Syukur kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas kesempatan ini dapat kita berada dalam satu majlis ilmu yang mana disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan sebahagian di taman syurga Radatul Min Riyal di Jannah. Dan juga di dalam majlis ilmu kita akan diungi oleh para malaikat dan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis ilmu merupakan satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkongsian kita pada malam ini adalah berkaitan tentang satu tajuk yang sangat besar, ya, yang tak setiap hari tidak pernah orang tidak menyebutkan namanya, bahkan menjadikan rukun dalam solat, iaitu tentang seorang insan yang sangat istimewa, ya, yang akhlaknya adalah akhlak Al-Quran, ya, tidak lain tidak bukan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk kita pada malam ini adalah berkaitan tentang tanda cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia tanda cinta terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam? Dan banyak para alim ulama menulis tanda-tanda kita cinta terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab cinta ni tuan-tuan ataupun tanda-tanda ni dia bukan sekadar melalui kata-kata. Macam kitalah, kita kata kita orang Melayu contohnya. Tapi bila cakap bahasa Melayu pun tak boleh. Maka itu bukan tanda orang Melayu lah. Itu sebagai contoh. Jadi apakah tanda cinta terhadap Nabi SAW? Bahkan kalau kita tengok akhir-akhir ni ramai juga. Ada juga kalau kita tengok dalam video terutamanya ada yang mengaku Islam. Yang mengaku Islam yang dia gunakan kesempatan itu untuk kita katakan mengutip sedekah. Ini ada berlaku di negara-negara barat lah. Sebab negara barat mereka ada jenis minta sedekah. Yang mana bila orang interview minta sedekah tu, dia tak boleh mengucap pun. Tapi dia pakai tudung dan sebagainya, dan memang bila orang follow dia, ikut dia, kita tengok dia sampai ke rumah, rupanya dia bukan orang Islam. Tapi setiap kali nak minta sedekah, dia akan tukar pakaian orang Islam. Jadi bila tanya pasal syahadah, yang paling basic pun dia tak boleh jawab. Sebagai orang Islam, syahadah benda yang sangat basic. Kata Nabi SAW, Buna Islam ala khamsin. Islam itu terbina atas lima perkara. Yang pertama adalah syahadah, bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan yang kedua adalah bahawa Nabi itu Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ini kita akan kongsikan apakah dia tanda-tanda cinta terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak para ulama yang mengarang kitab. Di antaranya saya juga bawa kitab-kitab tersebut, antara kitab yang paling tua ataupun orang kata kitab yang menjadi rujukan utama bila membahaskan tentang cinta terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab Asy-Syifa yang dikarang oleh Qadi Al-Ayat 471 Hijriah. Jadi kita nak bincang antara Maghrib Isyak ni tentang tajuk ni lah. Jadi ulama tulis apa tanda cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Syifa ni kalau siapa yang buat penulisan tentang cinta-cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang yang rujukan utama adalah kitab ini, Qadi Al-Ayat, yang lahir pada 471 Hijriah. Jadi malam ni kita akan bincang mana sempat. Apakah dia tanda-tanda cinta terhadap Nabi SAW? Ini adalah hak-hak Nabi SAW. Dalam buku ini, kitab ini membicarakan tentang hak-hak Nabi SAW. Bila kata kita cinta Nabi, adakah kita telah tunaikan hak Nabi SAW? Asy-Syifa bi ta'rif huquq al-Mustafa SAW. Itu tajuk kitab ini. Jadi kita akan kongsikan, yang pertama ada satu hadis tentang dakwaan. Sebab ada orang kalau dia dakwa dia cinta Nabi, dia perlu buktikan. Dan ulama kata semakin banyak bukti yang dia buat tanda cinta Nabi itu, semakin tertunjuklah bahawa dia seorang yang cinta Nabi. Ada hadis, law ya'tun nas bidakwahum lahzab ima qaumin wa amwalahum. Apa kata seandainya manusia diberikan atau diterima semua kita katakan dakwaan dia, pengakuan dia, tentulah ramai orang yang akan menuntut darah dan harta orang lain. Hadis Bukhari. Maksudnya kalau kita nak terima apa orang kata, dia mengaku kita terima, habislah nyawa dan juga harta orang. Sebab dia akan claim ni harta dia, dia akan claim ni bunuh kawan dia. Tapi dalam Islam kita perlukan bukti. Dan
Dikatakan bahawa bukti dan tanda tersebut menunjukkan cinta yang hakiki. Okay, jadi banyak bukti, yeah. Jadi bukti dan tanda tersebut akan, yeah, semakin banyaknya bukti tersebut, semakin tinggi dan sempurna cinta terhadap Nabi SAW. Jadi di antara bukti yang pertama atau tanda kita yang pertama cinta terhadap Nabi SAW, yang pertama adalah kita mencontohi dan mengamalkan sunnah baginda SAW. Ya, kalau orang tu kata dia cinta Nabi, kalau dia tak ikut sunnah Nabi, bahkan dia memusuhi dan dia melawan sunnah Nabi, maka orang itu bukanlah mencintai Nabi SAW. Ya. Mengikuti Rasulullah SAW, berjalan di atas manhaj baginda SAW, serta berpegang teguh dan mengamalkan seluruh perkataan dan perbuatan baginda SAW adalah tanda pertama seseorang itu cintakan Rasulullah SAW. Ya, bahkan orang-orang yang benar mencintai Rasulullah SAW adalah orang yang mengikuti Rasulullah SAW secara zahir maupun batin. Serta dia selalu samakan perbuatan dia dengan perkataan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh baginda SAW. Ya, seperti mana menghidupkan sunnah Nabi SAW. Memang ada Al-Quran, tuan-tuan. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Itu kata, itu dalam Al-Quran. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Itu Nabi SAW. Jadi tanda cinta kepada Allah juga adalah dengan tanda kita cinta kepada Nabi SAW. Jadi, hadirin hadirat minta Allah SWT, ini tanda yang pertama yang kita perlu tengok. Ada tak tanda ni pada diri kita? Ya? Jika kita benar cinta kepada Allah dan Rasul, ya? Maka kita akan ikut apa yang diperintah oleh Allah dan juga Rasul. Yang kedua, kita banyak mengingati dan juga menyebutnya. Bila tanda seseorang dia cinta, maka dia akan banyak sebut. Jika kita betul-betul kita cinta Nabi SAW dalam setiap hari, kita akan sebut pasal Nabi SAW. Mungkin dekat Malaysia ataupun dekat tempat kita mungkin agak kekok kalau kita buat majlis bacaan hadis. Selalu buat wajib. Baca hadis je. Ya? Macam waktu saya zaman belajar dulu, kita di Masjid Nabawi, selepas isyak kita ada baca hadis. Kita baca dalam sejam ke dua jam. Mungkin kalau kelas Quran biasa dengar. Kan? Biasa kita dengar kelas Al-Quran, kelas mempelajari Al-Quran. Tapi kalau kelas bacaan hadis, mungkin jarang. Kita ada hadis Bukhari, ada Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmizi, An-Nasai, Ibn Majah, Ahmad. Itu Sunan Sittah 6. Mungkin kita jarang dengar. Ya, bacaan hadis dia baca je. Bukan faham lagi, baca, just baca je. Ya. Kalau Al-Quran kita ada berapa ayat? Al-Quran kita ada 6236 ayat. Hadis lagi banyaklah. Ya. Jadi ada antaranya kita selalu membaca hadis-hadis Nabi SAW. Ya, bila kita baca hadis, automatik kita akan ingat Nabi SAW. Bila kita baca hadis, kita akan sebut sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga adalah kita menyampaikan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga tanda cinta terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu selalu dengar dalam khatib Jumaat, kan? Sesungguhnya Allah Subhanahu taala dan para malaikatnya berselawat kepada nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dan kita tahu kalau kita selawat atas Nabi, Allah akan selawat kepada kita 10 kali ganda. Dan bentuk Allah selawat atas Nabi ni, Allah mengangkat derajat Nabi. Jadi kita kenalah banyak selawat kepada baginda SAW. Itu adalah tanda kita cinta terhadap Nabi SAW. Dan antara selawat yang paling afdal adalah selawat, apa dia? Nabi ada ajarkan kepada kita cara selawat. Ada 8 bentuk cara selawat kepada Nabi SAW. Dan yang paling afdal adalah selawat Ibrahimiyah. Yang kita selalu baca di tahiyat awal dan tahiyat akhir. At-tahiyyatu wa barakatuh, kita baca. Kemudian kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa bari ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, itu selawat Ibrahimiyah dan selawat yang paling afdal. Jadi nak buktikan kita tanda cinta terhadap Nabi SAW adalah kita banyakkan berselawat ke atas baginda SAW. Okay. Yang keempat, apakah tanda kita cinta Nabi adalah kita banyak menyebut keutamaan dan kemuliaan serta sifat dan akhlak dan perilaku utama yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Kita banyak cerita pasal Nabi. Kalau kita cinta Nabi, kita banyak cerita pasal Nabi. Itu benda yang biasa.
Macam ada orang dia minat bola, dia akan cerita pasal player-player bola yang dia minat. Ada orang dia minat apa? Dia minat baca buku apa? Dia minat bidang yang dia belajar, kan cerita pasal bidang dia belajar. Setiap orang akan bercerita apa yang dia minat. Ada orang minat kereta, dia cerita pasal kereta. Tapi kalau ada orang dia cinta Nabi, dia akan cerita pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita akan cerita, dan juga mukjizat-mukjizat, ceritakan tentang mukjizat dan juga bukti kenabian, dan mendengar dan mengenal kedudukan dan martabat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengenalkan orang lain dan mengingatkan mereka tentang hal itu. Agar kita juga ingatkan kawan kita agar semua tahu tentang kisah Nabi SAW dan mereka beriman dengan Nabi SAW. Sebab tuan-tuan dan puan-puan semua, kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kena kenalkan Nabi kita SAW. Kita kena jadikan Nabi kita sebagai kudwah hasanah. Bahkan kalau tuan-tuan melihat, ahli sejarah sampai hari ini, mereka sangat berasa hairan. Kalau tuan-tuan baca sejarah pun, tuan-tuan akan rasa pelik. Bagaimana di tanah Arab yang kering kontang boleh mengalahkan dua empire yang sangat besar? Zaman dulu dia ada dua empire, empire Rom dan empire Parsi. Ahli sejarah tak faham macam mana boleh wujud satu penempatan di tengah padang pasir, boleh wujud satu kuasa ni yang boleh mengalahkan empire Rom dan empire Parsi yang dibawa oleh Nabi SAW. Ada orang tak boleh brain macam mana boleh berlaku. Dia kata plot ni sangat twist. Tak pernah kenal tiba-tiba dia boleh kalahkan kerajaan-kerajaan yang sangat besar. Bahkan tu zaman Islam tu, zaman Umayyah, Rom, sehingga kita punya jajahan Islam ni sampai ke Spanyol, sampai ke Greece. Bayangkan dulu, Spanyol merupakan, di Andalus merupakan pusat pentadbiran Islam. Nak kata hebat Islam zaman dulu, di Spanyol tu merupakan pusat pentadbiran Islam. Satu ketiga dululah. Kemudian jatuhnya kerajaan Umayyah. Nak bagi tahu dulu tuan-tuan, Masya Allah, Islam tersebar luas daripada kerajaan kecil sampai ke Greece. Sampai ke Greece di Eropah. Zaman Senoma sampai Greece. Sampai zaman Umayyah sampai Spanyol. Itu semua kawasan Islam. Jadi kita akan cerita tentang sejarah Nabi SAW, mujizat-mujizat Nabi. Mujizat Nabi banyak. Mujizat Nabi ada berapa? Terlalu banyak. Antaranya belah apa? Orang kata belah lautan. Belah lautan tu Nabi Musa. Belah bulan. Mujizat Nabi sangat banyak. Itu kita selalu cerita tentang Nabi SAW. Ada ulama himpun satu kitab, dia mengumpulkan 1,000 mujizat Nabi. 1,000 mujizat Nabi. Sebagai contoh, kalau kita pernah dengar air yang paling afdal, air apa? Yang paling hebat air apa? Nombor 1. Zam-zam. Ada lagi nombor 1. Ada lagi atas zam-zam. Air apa? Iaitu air yang keluar di celah-celah jari Nabi SAW. Jadi ulama kata air nombor 1 adalah air yang keluar di celah-celah jari Nabi SAW. Dan orang yang ada waktu tu je boleh minum. Tapi sekarang ni dia dah jadi, dah tak ada lah air zam-zam nombor 1 lah. Tapi nak kata dulu air zam-zam nombor 2, yang nombor 1 ulama susun. Air yang terbaik adalah air yang keluar di celah-celah jari Nabi SAW. Mujizat Nabi sangat banyak. Seterusnya adalah, antara tanda cinta terhadap Nabi SAW adalah kita bersopan santun dan beradab dengan baginda SAW. Ini kita kena tekankan. Sebab ada juga segelintir kaum muslimin yang mereka just pernah panggil Nabi SAW. Saya pernah tengok dalam video, dia panggil Muhammad, Nabi Muhammad dengan Pak Mat. Mereka sangat tidak beradab lah. Biasa orang kan kalau Muhammad kita panggil Mat je kan. Jadi begitu pun begitu. Tapi kalau kita tahu antara tanda cinta, kita adalah bersopan santun dan beradab dengan Nabi SAW. Sampai satu tahap, kalau kita menulis pun, kalau orang dah tulis, dia akan Nabi SAW, dia akan tulis S-A-W-N. Macam kami diajar di universiti, tidak dibenarkan. Kami tidak dibenarkan tulis S-A-W. Kami disuruh tulis full, SAW. Sebab kalau dalam bahasa Melayu kita tulis pun, kita akan tulis dalam Rumi, SAW. Sebab kalau tulis SAW tu, dia tak jadi. Orang pun tak akan berselawat kalau orang lain tak tahu. Tapi kalau kita sallallahu alaihi wasallam, itu juga tanda kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat Quran dalam surah An-Nur tentang larangan untuk kita memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama yang tidak sopan. La taj'alu du'a rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu jadikan panggilan kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara kamu seperti panggilan sesama kita. Macam saya kata tadilah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengetahui orang-orang yang menarik diri dari majlis Nabi SAW di antara kamu secara berselindung dan bersembunyi.
Itulah ayat seterusnya cerita tentang orang-orang zaman dulu yang ada orang kita katakan orang ada orang munafik. Mereka pun panggil Nabi Nabi pun dengan nama Muhammad saja. Tidak ada. Macam kita panggil Nabi dengan Nabi SAW, dengan Sayyidina dan sebagainya. Dan seterusnya adalah kita berharap, rindu untuk melihat dan berjumpa Rasulullah SAW. Walaupun terpaksa membayar dengan harta dan keluarga. Tuan-tuan rindu tak Nabi SAW? Rindu tak? Pernah tak mimpi Nabi SAW? Setiap orang yang beriman, yang cinta terhadap Nabi SAW pasti akan rindui Nabi SAW. Bahkan kalau jemaah kita bawa umrah pergi ke Masjid Nabawi, tengok masjid pun dah menangis. Apalah nak melihat Nabi SAW. Kalau tuan-tuan pernah mendengar kisah para muhajirin, kisah hijrah Nabi SAW ke Madinah, orang-orang Madinah iaitu orang-orang Ansar, mereka seminggu tunggu Nabi SAW sama-sama. Setiap pagi mereka keluar, keluar, tunggu-tunggu Nabi datang, keluar. Bila Nabi tak sampai, mereka matahari dah tegak atas kepala, mereka balik. Esok keesokan mereka keluar balik ke pinggiran Madinah untuk sambut Nabi. Tunggu Nabi sampai matahari dah tegak atas kepala, Nabi tak sampai, mereka patah balik. Sehinggalah satu ketika mereka dah tunggu Nabi SAW, Nabi tak datang, mereka patah balik. Kemudian ada orang Yahudi. Ada orang Yahudi. Nak kata Madinah tu ada orang Yahudi zaman dulu, dia nampak Nabi SAW datang. Dia jerit, dia kata, "Oi orang Madinah, inilah Muhammad yang kamu tunggu-tunggu kan?" Dia orang Arab, orang Ansar, mereka berlari untuk menyambut Nabi SAW. Mereka begitu rindu terhadap Nabi SAW. Jadi kita hari ini memang tak dapatlah nak jumpa Nabi. Dan kita juga disebut, disebut dalam hadis, di antara umatku, min asyadin ummati li hubban nas yakunu ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali. Di antara umatku yang paling mencintai aku adalah orang-orang yang hidup selepasku. Nabi sebut, di antara umatku yang paling cinta terhadap aku adalah orang-orang yang hidup selepas aku. Salah seorang dari mereka sangat sangat ingin melihatku walaupun terpaksa menembus dengan keluarga dan juga harta. Nabi ada mention, ada umat yang selepas aku, selepas kewafatan aku, yang mereka ni sangat rindu terhadap aku sampai mereka sanggup tebus dengan keluarga dan juga harta mereka untuk lihat Nabi SAW. Kita kalau kita nak belajar nak lihat Nabi SAW, kita perlu ada belajar satu kitab Syama'il Muhammadiyah. Satu kitab yang membahaskan tentang sifat-sifat Nabi SAW. Sebab ada orang kita dia juga tertipu. Dia kata, "Semalam aku mimpi jumpa Nabi." Tu, "Masya Allah, hebat kau. Cuba cerita kat aku macam mana jumpa Nabi." "Oh, aku jumpa mimpi jumpa Nabi kulitnya hitam." "Baik. Dah lain lah. Lain macam ni. Tapi cakap hati. Lepas tu aku jumpa Nabi, rambut dia putih je." "Uish. Dah lain macam lah ni." "Kemudian tak ada janggut." Lepas tu dia mengaku Nabi. Jadi kita hairan. Kalau kita belajar dalam Syama'il Muhammadiyah, ulama tulis sifat-sifat Nabi. Nabi kita SAW, uban Nabi, para sahabat mengatakan hanya belasan sahaja. Ada kata 12, ada kata 20. Yang penting bukan semua putih. Dan kulit Nabi putih kemerah-merahan. Dan Nabi ada janggut. Apa lagi? Banyak tanda-tanda Nabi SAW. Itu antara zahiriah. Dan Nabi SAW walaupun Nabi wafat pada usia 63 tahun, tapi para ulama mengatakan jasad Nabi ni molasab. Iaitu daging Nabi dengan tulang Nabi ni tercantum kuat, melekat. Kita kalau banyak kawan-kawan kita ataupun warga emas dia dah tua, dia punya daging ni kebanyakan dia dah jatuh. Apa dalam bahasa Melayu? Dia punya daging daripada tulang ni dia macam dah jatuh lah ke bawah. Macam kita yang siapa yang muda ni dia melekat lagi. Nabi SAW waktu wafat 63 tahun, Nabi punya daging ni masih melekat lagi. Itu tentang Nabi SAW. Dan dua sopan santun adalah kita memanggil dengan panggilan yang elok. Kemudian kita berharap rindu untuk lihat Nabi SAW. Kalau kita pun dah berapa kali cuba nak rindu, nak mimpi Nabi, kadang tak dapat juga. Sebab itu adalah isteri yang terpilih. Tapi kalau kawan kita tanya, mimpi, tanya dia macam mana. Ceritakan tentang perihal Nabi SAW. Antara yang seterusnya adalah kita menyampaikan nasihat untuk beriman kepada Allah, kitab dan Rasulnya. Ini ada hadis. Kita pernah dengar hadis ni, ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kemudian kulna liman, dan katakanlah, sahabat tanya bertanya, kepada siapakah wahai Rasulullah? Qala lillah wali rasuli wali a'immatil muslimin wa ummatihim. Agama itu adalah nasihat untuk Allah, untuk beriman kepada Allah, kepada kitab, kepada rasulnya dan juga pemimpin kaum muslimin. Maksud nasihat untuk Nabi adalah kita beriman kepada Nabi SAW, mentaati perintahnya dan mengikuti sunnahnya. Itu antara bentuk nasihat kita Nabi SAW, adalah kita ikut
perintah Nabi SAW. Dan seterusnya, antara tanda cinta terhadap Nabi SAW adalah belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu juga tanda cinta Nabi SAW. Istiqamah membacanya dan memahami maknanya. Demikian juga belajar sunnahnya, mengajarkannya dan juga mencintai ahlu sunnah. Imam Qadi Al-Ayat menyatakan, iaitu pengarang kitab ni, di antara tanda-tanda cinta Rasulullah SAW adalah mencintai Al-Quran yang diturunkan kepadanya, dan baginda SAW mengambil petunjuk dan membimbing manusia dengannya serta berakhlak dengan, sehingga Aisyah menyatakan, kana khuluqul Quran. Bila ditanya kepada Aisyah macam mana akhlak Nabi, Nabi jawab, Aisyah menjawab, akhlak Nabi adalah seperti Al-Quran. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, janganlah seseorang bertanya untuk dirinya kecuali Al-Quran. Apabila ia mencintai Al-Quran, maka ia akan mencintai Allah dan juga Rasulnya. Kalau dia cinta Al-Quran, berarti dia telah mencintai Allah dan juga Rasulnya. Dan belajar Al-Quran ini adalah sebaik-baik amalan. Khairun nas man yata'amal Al-Quran wa'allamahu. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah mereka yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Di antara bukti tanda seseorang itu cinta kepada Nabi SAW adalah dengan belajar Al-Quran. Dan seterusnya, mencintai orang-orang yang Rasulullah SAW cintai. Kita kena cinta apa yang Nabi cinta. Di antaranya adalah Ahlul Bait, keluarga. Kita sangat, umat Islam perlu mencintai Ahlul Bait, ahli keluarga baginda SAW. Bahkan di antara tanda nifak, tanda seorang itu munafik, adalah dia membenci, dia membenci ahli baik. Sebagai contoh, siapakah golongan yang paling jelas kemunafikannya? Syiah. Para ulama mengatakan yang paling jelas kemunafikan adalah Syiah. Syiah dia mengatakan bahawa yang Islam saja ada 4 orang je. Sayyidina Ali, Miqdad, Salman, Abu Zar. 4 orang, sahabat lain semua kufur. Bahkan mereka sangat sangat menghina sahabat, dan terutama menghina isteri Nabi SAW sebagai penzina. Na'udzubillah. Mereka mengatakan dalam kitab mereka, dalam Usul Al-Kahfi, mengatakan bahawa Aisyah, kalau kita panggil Ummul Mukminin, mereka memanggil penzina. Masya Allah, mereka sangat begitu tidak, kita katakan itu jelaslah. Mereka, di antara mereka tidak cinta Nabi SAW. Kalau mereka kata itu, tapi mereka menghina ahli keluarga bagi dia tak jadi. Al-Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala berkata, termasuk di dalam lingkungan mencintai Rasulullah SAW adalah mencintai Ahlul Bait. Imam Baihaqi, dia mengatakan bahawa tanda cinta terhadap Nabi SAW adalah cinta Ahlul Bait. Kemudian beliau menyatakan, Ahlul Bait Rasulullah SAW memiliki hak-hak yang wajib dipelihara kerana Allah menjadikan untuk mereka hak dalam Al-Quran. Hak mereka Al-Khumus, Al-Fai, dan memerintahkan berselawat untuk mereka bersama selawat untuk Rasulullah SAW. Kan kita selalu selawat untuk Nabi kan? Kama salli ta'ala, kita akan selawat wa ala alihi. Alihi ni keluarga ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad adalah keluarga Nabi SAW. Kita berselawat atas Nabi dan juga untuk ahli keluarga Nabi SAW. Dan seterusnya adalah orang yang dicintai Nabi SAW adalah juga para baginda. Anak Nabi ada berapa? Anak Nabi ada 7. 3 lelaki, 4 perempuan. Yang lelaki? Siapa lelaki? Siapa anak lelaki yang Nabi yang lelaki? Qasim, Abdullah dan juga Ibrahim. Nabi ada 7 orang anak, tetapi 6 ni hasil dengan perkahwinan bersama Khadijah. Yang satu dengan Maria Qibtiyah, isteri Nabi yang terakhir. Jadi Abdullah dengan Qasim ni meninggal waktu kecil. Dan anak-anak Nabi SAW semuanya meninggal waktu Nabi, sebelum Nabi wafat, kecuali satu orang saja selepas Nabi wafat baru meninggal, iaitu Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan selepas Rasulullah wafat. Jadi Nabi ada 4 orang anak perempuan. Yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, Ummu Kalsum dan juga Fatimah. Nabi ada 7 orang anak. Jadi kita cinta terhadap 7 anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya cinta kepada Ahlul Bait, yang seterusnya adalah cinta terhadap para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah menjaga keutamaan dan juga hak-hak mereka dan meyakini mereka tidak sama seperti wanita yang lain.
Sebab tu kalau kita sebut isteri Nabi, kita akan sebut Ummahatul Mukminin. Ya, dalam bahasa Melayu, ibunda kaum kaum muslimin dan kaum mukminin. Kita panggil isteri Nabi ni ibunda. Kita tak panggil biasa. Kita panggil isteri Nabi sebagai ibunda. Sebab tu kalau orang menghina isteri Nabi, kita pun sangat marah. Seolah menghina isteri, menghina ibu kita. Sebab itu bukan ibunda kaum kaum muslimin. Dalam Quran menyebutkan, ya nisa an-nabi, ya, lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah sama seperti wanita yang lain. Isteri Nabi sangat sangat berbeza. Dalam surah Al-Ahzab. Terutamanya muslimat kalau nak tengok kisah-kisah wanita-wanita yang hebat, tengoklah biografi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi masya-Allah, ya. Mereka sangat begitu, ya, kuat sedekah, kuat tahajud dan sebagainya, ya. Sampai kalau tuan-tuan pernah melihat kisah, ya, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, isteri Nabi tetap meneruskan tradisi ataupun aktiviti qiyamul lail. Semua buat qiyamul lail isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi ada berapa? Ada berapa isteri Nabi? Ada berapa ibunda kaum muslimin? Ada berapa? Ada 11. Ada kata 12, ada kata 13. Ya. Di antaranya Khadijah, Zainab, Zainab ada dua, binti Khuzaimah dan binti Jahshin. Kemudian ada Ummu Salamah. Kita apa lagi? Kita ada Juwairiyah. Dan juga pihak-pihak orientalis ataupun pihak barat sering menggunakan isteri Nabi SAW sebagai sebagai bantahan terhadap Islam. Dia kata, cuba tengok Nabi kamu ni, Nabi Muhammad, banyak sangat perempuan. Sampai dia kata gila, seks dan sebagainya. Itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Kalau kita kaji dalam sejarah, bila Nabi SAW berkahwin dengan isteri Nabi, setiap seorang tu mempunyai sejarah. Sebagai contoh, dalam peristiwa berkahwin dengan Juwairiyah, Ummahatul Mukminin Juwairiyah. Disebabkan Nabi SAW kahwin dengan Juwairiyah, satu kampung Juwairiyah itu Bani Mustalik dibebaskan. Sebab dalam Islam, bila kita berperang, bila kita berperang, orang tawanan tu apa status dia? Apa status orang tawanan? Adalah jadi hamba. Atau hamba. Hamba ni dia label sangat bawah. Kita alhamdulillah zaman sekarang ni dah tak ada hamba. Semua merdeka. Hamba ni kalau hukuman pun dia kena separuh. Macam orang kena 80 sebatan, dia akan kena 40. Zaman Sayyidina Umar, perempuan yang hamba tidak dibenarkan pakai tudung. Sebab orang beriman saja, orang merdeka saja boleh pakai tudung. Tapi hari ini terbalik. Orang yang pakai tudung dia rasa bebas. Zaman dulu terbalik. Zaman dulu orang yang pakai tak pakai tudung ni, orang yang tak pakai tudung adalah hamba sahaja. Sayyidina Umar dia minta pukul bagi mereka yang memakai tudung untuk hamba. Hamba tak boleh pakai tudung, dia akan sama dengan orang perempuan yang merdeka untuk membezakan. Apa dia tadi? Apa kita punya tentang hamba ni? Apa saya punya soalan tadi? Lupa pula. Tiba pasal hamba pula. Yang tentang tentang kahwin dengan Bani Mustalik, kan? Jadi Nabi SAW bila kahwin dengan Juwairiyah, para sahabat semua ambil. Tawan-tawan tadi hamba lah. Jadi bila Nabi kahwin dengan Juwairiyah, sahabat-sahabat tadi yang ambil hamba tadi, mereka kata, takkanlah kita nak jadikan hamba-hamba ni, ini besan Nabi. Sebab Nabi kahwin dengan Juwairiyah. Juwairiyah ketua kampung, anak ketua kampung Bani Mustalik. Jadi kita kata, jadi sahabat semua membebaskan hamba-hamba mereka. Dan satu kampung tu Bani Mustalik, semuanya bebas. Disebabkan Nabi kahwin dengan Juwairiyah, satu kampung semua bebas, merdeka. Itu hikmah. Jadi semua para ulama' dah tulis bantahan-bantahan terhadap orientalis yang mengatakan sebab Nabi kahwin ramai. Semua tu mengandungkan hikmah. Dan kita sebagai orang beriman, kita cinta terhadap Ummahatul Mukminin dan juga kita mendoakan Ummahatul Mukminin. Dan kita juga wajib menjaga hak-hak mereka walaupun setelah mereka wafat. Kita tetap selawat wa ala alihi ke atas mereka dan juga memohon keampunan bagi mereka serta menzahirkan pujian dan juga keutamaan mereka. Dan seterusnya, apa yang orang yang Nabi cinta adalah orang-orang adalah para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat. Ada hadis, la tasubbu ashabi. Janganlah kamu sama sekali mencela para sahabatku. Jika kalian ada emas sebesar Bukit Uhud, Bukit Uhud ni berada di utara Madinah, dia panjang 6 km. Nabi kata, kalaulah kalian ada emas sebesar Bukit Uhud,
tidak akan sama dengan sedekah secupak atau segantang para sahabat. Nabi dah beritahu, janganlah kamu sama sekali mencela para sahabat. Macam kita katakan tadi, memang ada orang munafik ataupun daripada firqah Syiah yang usul mereka adalah mengkafirkan para sahabat. Jadi sebagai ahlu sunnah wal jamaah, sebagai orang yang beriman, kita kena cinta terhadap para sahabat. Dan para sahabat, hadirin dan hadirat sekalian, merupakan parameter, parameter dalam beramal ibadah. Bila nak satukan satu perbuatan, kita selalu melihat para sahabat. Sebab para sahabat ni, mereka merupakan anak murid didik Nabi SAW. Mereka orang yang berusaha, mereka adalah orang yang rapat dengan Nabi SAW. Mereka tahu di mana ayat turun, kenapa ayat tersebut turun dan sebagainya. Dan mereka sentiasa bersama Nabi SAW. Sebab pernah berlaku zaman sahabat, dikatakan lepas Rasulullah wafat, zaman sahabat berlaku satu peristiwa peperangan di antara orang Islam dan juga sahabat. Tuan-tuan mungkin pernah dengar kisah Sayyidina Osman. Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dibunuh. Dibunuh oleh siapa tuan-tuan? Dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh orang Islam sendiri. Mereka sering berdebat dengan sahabat-sahabat, berlawan dengan sahabat-sahabat. Saya bagi contoh, Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam. Abdul Rahman bin Muljam ni merupakan seorang qori terhebat zaman Sayyidina Umar Khattab. Seramah kata, dia lah orang yang paling hebat baca Quran. Tetapi pada zaman Sayyidina Ali, dia yang membunuh Sayyidina Ali. Waktu dia bunuh tu, dia mengucapkan Allahu Akbar. Dia bertakbir, Allahu Akbar. Dan dia bagi dia, Sayyidina Ali adalah kafir. Dia macam ISIS. ISIS kan dia menyerang kerajaan-kerajaan Islam, negara-negara Islam kan. Dengan orang kafir baik, tapi dengan orang Islam, dia bermusuh. Jadi Abdul Rahman bin Mujam ni, dia merupakan pembaca Quran yang hebat, tetapi dia ada salah faham. Dia membawa ideologi Khawarij. Ideologi Khawarij, dia mengkafirkan. Dia mengkafirkan, melakukan dosa besar. Kita dalam Islam, hadirin dan hadirat semua, kita dalam Islam, orang yang buat dosa besar ni kafir ke tak kafir? Kafir ke tak kafir orang buat dosa besar? Khawarij, dia mengkafirkan orang buat dosa besar. Sebab tu mereka bila kafirkan, maka dia menghalalkan darah lah. Tetapi kalau kita belajar, dalam Islam, orang yang buat dosa besar, kita tidak katakan dia kafir. Kita tak boleh kata dia kafir. Kalau kita belajar dengan detail, kita mengatakan orang yang buat dosa besar, mereka tidak kafir. Tetapi, berdosa lah. Tapi tidak sampai tak kafir. Jadi, apakah mereka punya nasib di akhirat? Apakah dia punya balasan? Kalau orang kafir, kita tahu dia punya balasan adalah neraka. Tapi kalau orang berdosa besar, apakah balasan dia? Jadi ulama mengatakan tahta masyiatillah. Orang yang berdosa besar ni berada di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berhak mengazab dia sebab dia buat dosa. Tetapi Allah juga berhak memasukkan dia dalam syurga dengan rahmat Allah. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam Islam kita tak kata orang berdosa besar ni masuk neraka. Kita kata yang lebih selamat adalah berada di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh mengampunkan dia jika Allah berkehendak, dan Allah boleh masukkan dalam neraka dengan sebab keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tentang, nak cerita pasal zaman dulu, ada orang yang lawan sahabat. Dan sahabat berkata, ada berlaku satu perang. Ada berlaku satu peperangan, Khawarij lawan sahabat. Jadi sahabat kata, waktu malam, mereka punya kemah ni, kan malam kan biasa semua tengah buat persiapan. Waktu malam, kemah yang belah sana, yang belah Khawarij, kemah mereka bising. Bising. Macam bunyi tebuan. Dan berlampu. Orang malam dah tidur, dia orang sangat bising. Sebab apa? Sebab apa kemah mereka bising? Sebab mereka membaca Quran, berqiyamul lail. Dan Nabi dah beritahu lah. Memang mereka ni, Nabi dah beritahu lah. Golongan Khawarij ni adalah mereka sangat, ibadah mereka lebih hebat daripada ibadah sahabat. Dia punya ibadah ni, golongan Khawarij, ibadah mereka lebih hebat daripada ibadah sahabat. Dan terdapat kesan sujud pada wajah mereka. Jadi sahabat kata, waktu mereka berperang dengan kami tu, malam perang tu, kemah mereka bising. Bunyi mereka mengaji dan sebagainya. Tapi tak sangka mereka yang melawan, lawan sahabat. Sedangkan tanda beriman, tanda cinta terhadap Nabi SAW adalah kita mencinta para sahabat. Kita tak boleh hina para sahabat, tak boleh mencinta para sahabat. Tapi golongan Khawarij mereka sampai bunuh sahabat. Sayyidina Uthman kena bunuh sahabat. Sayyidina Ali kena bunuh sahabat. Semua tu memusuhi sahabat. Jadi kalau kita perhatikan balik, adakah mereka benar-benar cinta terhadap Nabi SAW? Sebab kalau betul mereka cinta Nabi, mereka takkan bunuh sahabat. Sayyidina Uthman pun kena bunuh juga. Sayyidina Uthman kena bunuh
Dan dia punya isteri nama Nailah, waktu orang nak bunuh Hasan Osman, isteri dia halang. Isteri dia halang dengan jari dan terputus jari dia. Tapi isteri hiduplah. Cuma Hasan Osman dia meninggal. Dan macam mana dia boleh meninggal? Sebab waktu Hasan Osman meninggal waktu musim haji. Sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar semua pergi haji. Jadi Madinah ni banyak tinggal sahabat-sahabat yang kecil lah. Jadi waktu tu mereka ambil kesempatan melakukan demonstrasi dan akhirnya tidak boleh kawal perasaan dan berjaya masuk ke rumah Sayyidina Osman dan bunuh Sayyidina Osman. Dan waktu tu dia tengah baca Al-Quran. Kalau kita tengok sejarah pun tak logik. Kenapa sampai nak bunuh Sayyidina Osman? Sedangkan Sayyidina Osman ni menantu Nabi SAW. Nabi ada dua orang anak perempuan yang kahwin dengan Sayyidina Osman. Yang pertama, Ruqayyah. Lepas Ruqayyah meninggal, Nabi kahwinkan Ummu Kalsum. Dan Nabi kata, kalaulah aku ada anak perempuan lain, nescaya aku kahwinkan dengan Sayyidina Osman. Tapi dah habis. Nak kata Nabi sangat sayang kepada Sayyidina Osman. Dan pernah berlaku dalam satu peristiwa, Nabi duduk di rumah baginda SAW, Nabi duduk dalam keadaan peha Nabi terselak. Kemudian datang Abu Bakar, Nabi biarkan. Datang Umar, Sayyidina Umar, Nabi biarkan. Datang Sayyidina Osman, Nabi tutup. Lepas semua dah balik, Aisyah pun tanya, ya Rasulullah, kenapa tadi datang Abu Bakar dengan Sayyidina Umar tak tutup? Tapi bila Sayyidina Osman datang, engkau tutup kan? Jadi Nabi menjawab, bagaimana aku tak malu? Sedangkan malaikat pun malu dengan Sayyidina Osman. Tapi kita tak sangka akhirnya Sayyidina Osman juga dibunuh oleh orang Islam sendiri. Jadi di antaranya adalah ada Al-Quran dalam surah Al-Fath. Laqad radiyallahu anil mu'minin iza yubai'aka tahta syadrah fa'ali ma fi kulubihim fa'anzala sakin alaihim wa asabun fathan qariba. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah redha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada-Mu di bawah pokok. Orang mukmin yang dimaksud dalam Al-Quran adalah para sahabat dalam peristiwa bawah pokok. Baitul Ridwan, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan ke atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang hampir. Kemudian beliau radhiyallahu anhu beritahu, apabila para sahabat telah mendapat kedudukan ini, mereka memiliki hak dari kaum muslimin untuk mencintai mereka dan juga mendekatkan diri kepada Allah dengan cinta terhadap mereka. Sebab tu kalau kita belajar juga antara rukun, antara kita katakan dalam akidah ni, dalam berakidah, cinta terhadap para sahabat juga termasuk dalam perkara akidah. Sebab Syiah bagi mereka, akidah mereka menolak para sahabat. Tetapi Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan dalam akidah kita adalah kita cinta terhadap para sahabat. Umat Islam wajib mencintai sahabat, meredai mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis tadi, la tusubu ashabi, janganlah kamu cela para sahabatku. Azan. Okay, kita sambung sedikit sahaja. Sebab tadi kita ada bab mencintai orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai, dan yang terakhir sekali adalah kita kena membenci orang yang Allah dan juga Rasul membenci dan memusuhi orang yang memusuhi Allah dan juga Rasulnya. Sebab benda ni berlaku, tuan-tuan. Kita pernah ada kawan-kawan kita yang Islam yang dia kata, aku dengan Syiah boleh, kawan-kawan dan sebagainya kan. Ada Syiah dia menghina para sahabat, mengkafirkan para sahabat, tapi boleh duduk sekali. Sebenarnya dia juga tidak faham. Tanda cinta terhadap Nabi juga adalah kita benci apa yang Allah dan Nabi Rasul benci. Macam orang yang menghina Islam dan sebagainya. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat tergamak berkasih sayang. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang perintah Allah dan juga Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah ibu bapa, adalah bapa-bapa atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka yang serta itu adalah mereka itu Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka. Ini pernah berlaku dalam satu peperangan yang dia jumpa Rasulullah SAW, dia kata, ya Rasulullah, aku kalau nak bawa kepala ayah aku ni, Ka'ab ni boleh sangat.
Maksudnya dia sanggup dalam perang, ayah dia tidak beriman dan melawan Nabi SAW, sampai dia kata maksud, ya Rasulullah, aku boleh bawa kepala ayahku terhadap kau. Maksudnya mereka membenci apa yang Allah dan Rasul benci. Seorang mukmin wajib memusuhi kerana Allah dan berkasih sayang kerana Allah. Demikianlah sebagai tanda dan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Tadi kita sebut kita cinta apa yang Allah dan Rasul cinta, dan kita kena benci apa yang Allah dan Rasul benci. Sebagai kalau tak habiskan ni tak lengkap lah kan. Dia suka suka dah, tapi benci dia tak sama. Dia kena juga benci apa yang Allah dan Rasul benci. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan bermanfaat. Antara tanda kita ni, kita muhasabah balik lah. Ada tak tanda-tanda ni dengan kita? Adakah betul-betul kita mencintai Nabi SAW? Kita sendiri yang boleh cek. Adakah kita banyakkan berselawat, kita sering cerita pasal Nabi, kita mencintai Al-Quran, kita cintai para sahabat. Itu parameter dalam tanda cinta terhadap Nabi SAW. Dan paling penting sekali adalah kita buat apa yang Nabi buat. Sebab kalau orang kata cinta Nabi tapi dia tak buat apa yang Nabi buat, itu bahkan dia memusuhi, itu terbalik. Antara sunnah Nabi yang paling besar, sebagai penutup, apakah sunnah Nabi yang paling besar? Apa sunnah Nabi yang paling besar? Yang tak pernah ditinggalkan. Apa dia? Orang kita ni kalau buat sunnah ni kahwin je. Kan? Suka sangat kahwin. Buat sunnah kahwin. Ada lebih besar. Iaitu solat berjemaah. Kalau orang cerita pasal sunnah ni, itu nombor satu. Sunnah Nabi SAW yang paling besar adalah solat berjemaah. Sebab solat berjemaah ni Nabi tak pernah tinggalkan sampai Nabi wafat. Itu bukan sunnah Nabi yang terbesar. So kalau betul nak ikut Nabi, itu sunnah Nabi yang paling paling besar, itu solat berjemaah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan, kita boleh bermuhasabah diri, cek tanda-tanda ni ada tak dengan jiwa kita. Bila orang sebut nama Nabi Muhammad, kita senyap ke kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata orang yang paling bakhil di antara kalian adalah orang yang apabila disebut nama aku, dia tidak menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang paling bakhil, kata Nabi. Bila disebut nama Nabi, dia tak menjawab sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan menjadi satu peringatan. Mungkin kita dah tahu, tapi kita perlu merealisasikan ataupun membuktikan. Sebab itulah kata Nabi, kalau orang boleh dakwa, semua orang boleh dakwa. Tetapi kita perlu buktikan. Dan ulama tulis banyak kitab tentang bukti-bukti cinta terhadap Nabi SAW. Itu sahaja, kita akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala